Puskesmas Curu, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor menggelar vaksin polio serentak di 27 pos pin polio. Vaksin polio putaran pertama ini dimulai dari tanggal 3 sampai 15 Maret 2023. Hari ini pelaksanaan Supin Polio putaran pertama 3 April 2023 secara serentak di wilayah Puskesmas Curu. Alih menjelaskan agenda ini dilakukan di semua wilayah dengan sasaran anak usia 0 sampai 59 bulan berjumlah 2.866 anak. Target kami 95% anak yang terpapar vaksin polio ini, makanya disasar ke setiap rumah yang mempunyai balita. Dia berharap dengan dilaksanakan vaksinasi ini, anak-anak akan mendapat kekebalan terhadap penyakit polio. Yang paling utama, anak-anak kita sehat dan terbebas dari penyakit polio. Kita menyediakan 27 pos pin polio di wilayah Puskesmas Curu. Setiap tahunnya, jumlah anak yang tersasar vaksin polio variatif dan disesuaikan dengan jadwal pemberiannya. Alhamdulillah, warga sangat antusias menyambut vaksin polio ini, tentu target bisa tercapai. Dari Puskesmas Curug, BBN TV Channel melaporkan.